persisnya di Jembatan Cawang. Ini airnya sudah luar biasa. Mohon teman-teman juga semua siap siaga. Jebol, jebol, jebol. Pak, pak, pak. Tinggal, pak, tinggal. Tinggal, pak, wey. Pak, tinggal, wey. Tinggal. Lur, banjir selur, lokasi pasar benda selur, ban repel selur. Bapak, namanya siapa, Pak? Saya Ahmad Mukhtar. Sebagai apa, Pak? Saya sebagai kepala dusun Bosong Sari. Bagaimana, Pak, historinya tadi banjir mulai jam berapa? Mulai banjir di sini sekitar pukul 6. Banjir karena luapan dari Sungai Cilopadang yang sudah besar banget dari atas karena hujan lebat, akhirnya meluap sampai ke pemukiman. Itu tadi ketinggian banjirnya seberapa, Pak? Yang ya, paling parah? Satu meter lebih, Pak. Satu meter lebih. Iya, satu meter. Itu mengalir deras ya, Pak? Mengalir deras. Jadi termasuknya banjir bandang, Pak? Banjir bandang, ya, secara Pak. Itu. Apakah korban jiwanya ada, Pak? Belum ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nihil. Saat ini yang dibutuhkan oleh pengungsi apa, Pak? Kalau pengungsi sekarang yang dibutuhkan otomatis, Pak, untuk besok pagi mungkin untuk sarapan misalnya nasi bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nirmawan, saya Berlianto Ibanufus dari tim ACT MRI Purwokerto. Izin melaporkan bahwa di dusun Bojong Sari, Desa Mulyasari, Kecamatan Majenang, Cilacap, bahwa di sini tadi sempat terjadi banjir bandang dan di belakang saya tadi sempat tingginya sampai dada orang dewasa. Dan di sini warga yang mengungsi ditempatkan di MI Ma'arif 1 Mulyasari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.